وجدنا تساؤلات عند كثير من أهل إندونيسيا، هل نخرج في مظاهرات أو لا نخرج؟ Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, apakah kita harus keluar untuk demo atau tidak? Wal aslu anna kullama lam yadkhul tahta nahyi syar'i wa lam yukhalif al-qanun al-qa'im من خروج ومن عدم خروج يجب أن ينضبط الكل بضوابط الشرع المصون وبما يستند إلى النظام القائم في البلد بحيث لا يؤدي ذا ولا ذا لاختراق صفوف المسلمين والتحريش بينهم. Dan sesungguhnya sumbernya, asalnya yang harus kita betul-betul fahami, baik mau keluar berdemonstrasi ataupun tidak keluar berdemonstrasi, segala sesuatu sumbernya, hal yang tidak dilarang oleh syariat, hal yang tidak dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu baik dia mau keluar demo ataupun tidak berdemonstrasi, selama hal tersebut tidak keluar dari ajaran Allah. Dari kedua kelompok yang mau demo ataupun tidak, keduanya ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat ataupun aturan yang diatur oleh orang-orang yang berwenang di wilayah mereka, di pemerintahan mereka tersebut, maka semuanya itu boleh-boleh saja selama itu tidak menimbulkan perpecahan di barisan umat Islam. Wafi hadha كل ما كفله قانون البلد من حرية الناس عن تعبيرهم فليعبر ذلك بالطريقة السلمية التي لا تؤدي إلى هلاك البلد وفساده. Adanya pembolehan izin dari aturan yang ada di negeri kita untuk mengeluarkan ekspresi dan saran-saran yang untuk kita keluarkan, hendaknya jangan sampai terjadi perpecahan dan yang merusak keadaan di wilayah tersebut. فيجب أن يتفق المسلمون على وجوب تعظيم شعائر الله وآيات الله وهم في دين علمهم أن لا يسبوا أصنام الكفار حتى لا يسب الكفار الإله الحق. Dan hendaknya semua kaum muslimin mereka memahami dan mengerti bahwasanya kita mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diajarkan bagaimana umat Islam untuk menjaga pengagungan terhadap agama Allah dengan tidak mencaci berhala-berhalanya orang-orang non-muslim, dengan tujuan agar mereka pun tidak balik mencaci agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yajuzu لمن خرج في مظاهرات أن يعتدي على أحد صغيرا كان أو كبيرا أو يهدم شيئا ليس له تهديمه، كما لا يجوز أن يسب من لم يخرج، ومن لم يخرج لا يجوز له أن يسب الذي خرج، وليعلم أنه متفق معهم في الأصل، وهذا التفكير كيف يعبرون لهم فيه نظرات واجتهادات. Baik yang keluar di dalam demo tidak boleh mengganggu yang kecil atau yang besar, atau mencela orang-orang yang tidak keluar di dalam demo, karena di dalam pemikiran sama-sama mempunyai prinsip-prinsip di dalam pemikiran masing-masing. Tidak boleh kita keluar daripada apa yang ada di dalam pemikiran satu dengan yang lainnya. Kama annahu la haqqa fi hukumatin taghfalu hurriyatin nais أن تضربهم بغير حق أو أن تعتدي عليهم، ولا حق لهم كذلك أن يعتدوا على بعضهم البعض ولا على الحكومة إلا بالمنهاج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. Sebagaimana tidak dibolehkan
kepada pemerintahan untuk mengekang rakyat di dalam mengekspresikan isi hati mereka, mengekangnya dengan pembunuhan dan pembantaian orang-orang yang berdemo tersebut, ataupun juga tidak dibolehkan juga orang-orang yang berdemonstrasi itu mereka mengekspresikannya dengan hal-hal yang merusak, yang menimbulkan permusuhan antara mereka satu sama lain, tapi masing-masing semuanya itu hendaknya menjalankan sesuai koridor yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. ونقول للذي خرج ثم تسبب في إثارة البغضة والشحناء وسب أحدا من الذين لم يخرجوا واتهمهم في دينهم على غير بينة ليتك لم تخرج وحفظت المسلمين من هذا الشر الذي سببته. Dan kita katakan kepada mereka orang-orang yang memilih untuk pergi berdemonstrasi bahwasanya apabila engkau pergi berdemonstrasi silakan saja, tetapi jangan mencaci, memaki, menyebarkan kedengkian ataupun menikam, menuduh kepada orang-orang yang memilih untuk tidak keluar berdemonstrasi dengan membenci dan mendengki mereka. Orang yang demonstrasi tapi hatinya macam begini, kita katakan kepada mereka lebih baik kamu jangan keluar, sebab kamu malah membuat keadaan semakin runyam dengan menampung kedengkian, kebencian dan tuduhan yang tidak benar kepada umat Islam lainnya. يقول لمن لم يخرج ثم أخذ يسب الخارجين وتسبب في فرقة وشتات أو مضاربة ليتك خرجت ولم تسب أحدا ولم تسبب هذه المشكلة. Begitu juga yang tidak keluar di dalam demo, tidak boleh mencela orang-orang keluar yang berdemo karena akan menyebabkan problem dalam masalah yang lebih besar lagi dalam mencela orang-orang yang keluar di dalam berdemo, baik mengganggu atau tidak. ونقول لمن خرج ومضى في طريق السلم ولم يبعث شقاقا ولا اعتداء لك اجتهادك ونيتك أمرها إلى الله تبارك وتعالى. Dan kita mengatakan kepada mereka yang memilih untuk berdemonstrasi dan di dalam demonstrasi mereka dengan membawa demonstrasi yang damai, tidak membawa perpecahan dan pengerusakan dan kerusuhan, kita katakan ini adalah pilihanmu, pendapatmu, maka kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap hal tersebut. Itu pilihanmu, silakan kamu laksanakan tapi dengan cara yang baik. Wa naqulu lilladzi lam yakhruj wa lam yatasabbab fi sabbin wala shatmin wala ihdathi shaqqin bainal muslimina أصبت وأنت أقرب إلى السلامة فلا تترك حسن الدعاء والتضرع إلى الله في صلاح البلاد والعباد وإذا جاء دورك في انتخابنا وغيره فاحذر أن تنتخب إلا من يتقي الله. Dan kita katakan kepada orang-orang yang memilih untuk tidak berdemonstrasi bahwasanya engkau memilih untuk tidak berdemonstrasi, semoga ini lebih dekat kepada kebenaran. Engkau memilih untuk mencari jalan aman, mencari keselamatan ketika manusia dirundung dengan hal-hal yang meragukan. Namun jangan lupa untuk engkau berdoa kemenangan bagi umat Islam, dan ketika saatnya pemilihan tiba, engkau memilih dengan dasar ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sawtaka amanah فإن بدا لك في المرشحين من تعلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى فدونك وهو، وإن التبس الأمر عليك فارجع إلى من تثق به من أهل علم الخشية والخوف من الله الذين لا غرض لهم في الدنيا، لتنظر أهون الشرين أو من فيه من هو أقرب لمصلحة الناس، فإن التبس الأمر عليك فاعتزل الكل. Kalau ada pilihan pemimpinan ini adalah amanah. Kalau kita bisa memilihnya dengan ketakwaan kita dan rasa takut kita yang besar, maka silahkan memilih. Kalau kita tidak punya kemampuan tersebut, kita tanya orang-orang yang berilmu dan punya khasyah, takut yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pilihan-pilihan yang akan dipilih. Kalaupun tidak menemui jalan tersebut, maka tinggalkan itu semuanya. هذا الذي فهمناه من هدي المصطفى وهدي الصحابة والتابعين. Ini yang kami fahami dari metode dan caranya Nabi Muhammad dan caranya para sahabat dan caranya para tabi'in.